Cara mengganti LCD XP14S CF2076TU. Yang pertama, membuka bagian penutup engselnya. Kita tarik saja. Tutup dulu bagian displaynya. Kita tarik bagian di bawah LCD. Posisikan 45 derajat dan kemudian kita tidurkan. Untuk si bagian sudut kirinya yang tadi kita sudah lepas, kita dorong dan kemudian kita goyang atas bawah. Oke, kita masuk pada bagian bezel bawahnya. Kita buka, kita dorong sedikit demi sedikit. Di sini ada karet. Ada karet juga. Kita tarik bagian yang menonjolnya, ditarik ke bawah. Dan yang pastinya teman-teman harus memesan LCD yang sesuai dengan tipe dan kriterianya, yaitu FHD. Kita nyalakan, tekan escape saja. Ya, baik. Hasilnya sangat bagus.